Bagus di Inter, Lautaro Martinez diyakini bisa sukses di Barcelona. Ditulis oleh Agreta, dilansir dari bola.net. Mantan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, berbicara soal Lautaro Martinez. Menurutnya, striker Inter Milan itu punya kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di klub manapun, termasuk Barcelona. Lautaro berhasil mencuri perhatian pada musim ini. Striker asal Argentina itu sudah mencetak 17 gol plus 5 asis dalam 37 penampilan di berbagai ajang. Selama ini, Lautaro intens dikaitkan dengan Barcelona. Raksasa Spanyol itu ingin merekrut sang striker untuk menggantikan Luis Suarez yang sudah menua. Bermain untuk klub sebesar Barcelona tentu saja mempunyai beban yang berat. Namun, Allegri yakin kalau Lautaro bisa menemukan kesuksesan apabila pindah ke Camp Nou. Kostum Barca memiliki beban berat, dan setiap pemain di dunia perlu memiliki kekuatan dan personalitas untuk mengenakannya, kata Allegri kepada Marsha. Lautaro punya semua kualitas yang dibutuhkan untuk sukses. Sekarang, dia sangat bagus di Inter Milan. Tapi kita lihat saja, apakah dia bisa membuktikan itu suatu hari nanti di Camp Nou. Allegri kemudian mengungkapkan perbedaan utama antara La Liga dan Serie A. Menurutnya, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Spanyol lebih menghibur. La Liga lebih menghibur, tak peduli dengan hasil. Tim yang kebobolan gol terus bermain seolah tidak terjadi apa-apa. Lanjutnya, sebaliknya di Italia, ada lebih suka dan banyak perhatian terhadap detail pertandingan dan taktik. Otak diprioritaskan daripada hati. Karena lebih mengedepankan taktik, Serie A dianggap lebih sulit dari La Liga. Allegri sangat setuju dengan hal tersebut. Iya, karena apa yang telah saya katakan sebelumnya, di sini pemain tidak punya kebebasan besar untuk bersenang-senang secara insting dan ini kadang harus dibayar mahal ketika bermain, kata Allegri. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga.